Semuanya, hari ini ke Canggu. Ini udah setengah jalan sih, udah sampai Sunset Road mau ke Kerobokan. Soalnya tadi kalau gua record dari rumah panjang banget. Yang ada ntar nggak sampai Canggu, baterainya udah habis duluan. Yang lucu di sini kering banget jalanannya. Di Nusa Dua basah, Nusa Dua habis hujan, sampai sini kering. Jadi hari ini gue berencana ke kafe gue dulu, ya ngurusin kafe dulu. Nanti kalian bisa lihat kafe gue, ya coffee shop kecil lah. Nanti dari situ kita jalan-jalan ke Pantai Seseh. Sebenarnya pantainya juga biasa aja, cuman ada satu coffee shop kecil yang gue suka di situ. Jadi mungkin nanti agak siang kita ke sana. Untuk sekarang silakan dinikmati perjalanan ini. Kita akan melewati daerah Kerobokan. Lalu mungkin lewat Semer, antara Semer atau Batu Belik, lihat jalanan dulu. Terus kita masuk ke Canggu. Welcome to Canggu. Kalau katanya orang lokal tuh Canggu tuh dunianya beda. Isinya bule-bule Rusia. Alright, enjoy the ride. Selamat pagi. Habis ngecek kafe sendiri. Jadi kalau kalian berkunjung ke Bali, main-main ke Ohana Canggu. Ohana Canggu ada di Jalan Batu Mejan, Canggu, dekat Deus. So, finish checking my cafe. Udah selesai cek kafenya. Biasa kalau pagi kalibrasi dulu biar rasa kopi tetap enak setiap hari. Nah sekarang gue mau ke Pantai Seseh. Tapi ini Pantai Sesehnya gue sukanya yang ada apa namanya itu, temple, pura, ada puranya. Nah
ini adalah spot andalan gue kalau gue mau foto yang backgroundnya gue butuh agak-agak berbau Bali, ada pura-puranya gitu. Kenapa di situ? Padahal pura di Bali banyak. Karena sepi. Gue nggak tahu itu puranya apa karena gue bukan Hindu, jadi gue nggak tahu itu pura buat apa. Tapi yang gue dengar sih katanya itu buat kalau ada yang meninggal gitu. Lalu yang kedua adalah ada coffee shop kecil di pojokan situ. Coffee shop itu kecil, bukan sesuatu yang istimewa juga, tapi nyaman gitu. Ini juga merupakan jalan raya yang menghubungkan daerah Kuta situ-situ, Kuta Canggu, dan ini mengarah ke Tanah Lot. Jadi kalau kalian berlibur ke Bali dan pengen mengunjungi Tanah Lot, dan kalian tinggal di daerah yang daerah turis lah ya, gitu, kayak Seminyak, Kuta, atau Canggu sekalipun, kalian pasti akan ngelewatin jalan ini kalau mau ke Tanah Lot. Nah ini biasanya zaman sebelum COVID nih, sebelum pandemi, ini jalanan rame banget, bahkan cenderung macet. Kayaknya jalannya kayak gini nih, dua arah, masing-masing satu jalur. Tapi yang ngelewatin tuh biasanya kalau lagi musim liburan tuh bus gede, rombongan gitu. Gokil lah pokoknya, ini macetnya. Udah terkenal banget lah jalanan ini, Jalan Raya Canggu sampai Tanah Lot. Daerah ini menyenangkan loh, masih banyak sawah. Tuh ada pura sapi, gue gak tahu pura apaan tapi gambarnya sapi, patungnya sapi. Hampir ya nabrak bengak gara-gara ngeliatin sapi. Those motorbikes, let motor itu matic kayak matic boncengan lagi kan, motornya kecil. Oh Scoopy nih, Scoopy pacarku juga naiknya Scoopy. Scoopy boncengan bawa tangga, the best emang Indonesia. Apa itu safety. Ayo kita belok ke sini, bareng nih, kayaknya mau nongkrong bareng nih. Nah ini coffee shopnya nih, nanti kita ke sini, kita ke pantainya dulu. Nih pantainya nih, pantai random yang gue temukan secara random. Gue awalnya nggak tahu, gue sama keluarga gue waktu itu kesini lihat-lihat apa nih, wih pantai ini. Nah jalanan ini lah yang gue suka, sepi. Nah di situ ada villa tapi gue nggak tahu itu villa buka apa enggak COVID. Nah ini puranya nih, asik ya. Kita parkir dulu sini. So this is kalau kita butuh, kalau gue butuh foto wabi-sabi yang ada berbau-bau Bali dengan belakangnya pura, biasanya gue ngambil di sini nih karena jalanannya sepi banget, lihat tuh, asik kan. Goks wabi-sabi. Sampai jumpa.
selesai. Pas banget. Baterai kamera gue mati semua. Yang Sony mati, yang GoPro mati. Kopi lagi. Kopi di sini ternyata ada yang gede, ada yang kecil. Ini gue pesan yang gede. Yang kecil tuh biasanya segini nih, setengahnya lah. Nah, yang gede ini tadi harganya 40.000 pas. Lumayan ya. Yang kecil gue lupa harganya, mungkin 30.000 kali ya. Tempatnya asik, jadi biasanya kalau gue habis foto-foto wabi-sabi di pura yang tadi, gue ngopi dulu di sini sebelum pulang. Okay, sampai sini dulu hari ini. Sekian. Udah jalan-jalan kan, udah ngeliat jalanan ke arah Canggu, udah lihat kafe gue sebentar tadi, terus spot foto favorit gue di pura tadi di pantai Sese. Lalu yang kedua, ya ini coffee shop yang sering gue datengin juga selain kafe gue sendiri. Kopinya lumayan enak, harganya juga tadi ya harga relatif lah ya. Mungkin ada yang menurutnya itu mahal, mungkin buat kalian ada yang buat kalian itu murah, ya relatif lah kalau soal harga. Oke, sampai jumpa di episode-episode vlog berikutnya. Mau nge-review helm tapi masih bingung mau beli helm apa, ya tunggu aja nanti. Tapi sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Kalau ada saran, silakan bisa komen. Silakan yang mau subscribe, terima kasih. Yang mau nge-like, mau share, monggo silakan. Terima kasih juga, alhamdulillah. See you, bye-bye.